Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam talk show terkait dengan stunting. Hari ini dengan tema peran Dinas Kesehatan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Bumbu. Telah hadir bersama saya, beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, Ibu Adventina SKM MM. Selamat siang, Ibu. Siang. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu, siang hari ini kita akan berdiskusi, berbincang terkait stunting, khususnya peran Dinas Kesehatan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Nah, stunting ini seperti yang kita tahu bersama menjadi program prioritas nasional ya Bu ya. Nah, kenapa sih stunting ini dianggap penting dan kemudian harus cepat ditangani? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Kita tahu bahwa stunting adalah hal yang memang sangat menakutkan untuk masa depan anak-anak kita. Karena dampak ini bukan hanya pada dampak dalam waktu yang dekat, tetapi juga dampak sangat berpengaruh dengan jangka waktu yang panjang. Kalau kita melihat dari jangka pendeknya, di mana anak-anaknya ini mudah sekali sakit, sehingga kemampuan kognitifnya dan sensoriknya itu sangat terhambat atau sangat lambat. Sehingga dia tidak sama seperti dengan anak-anak lainnya. Jadi dia lebih terlambat, tidak sesuai dengan usianya. Orang sudah, misalnya anak lain sudah bisa berjalan, dia masih merangkak atau belum bisa apa-apa. Jadi seperti itu pengaruhnya. Sementara untuk pengaruh jangka panjangnya adalah ketika dia terkena penyakit, dia itu bukan lagi sehat ya, tapi dia tetap sakit sehingga dia mengidap penyakit namanya degeneratif. Penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang memang sangat berbahaya, dia tidak menular. Seperti misalnya ada jantung, kemudian ada diabetes melitus, kemudian juga ada kanker. Nah, ketika dia sering sakit, maka secara otomatis perkembangan fisiknya, bahkan juga termasuk perkembangan otaknya pun akan terhambat. Sehingga suatu saat dia sering sakit, dia berobat dengan menggunakan BPJS, terus akhirnya kan juga banyak juga kan anggaran yang diserap untuk biaya pengobatan dia. Kemudian juga dia juga pola pikirnya juga tidak sama dengan orang sebayanya dia. Dia tidak mampu bersaing dengan orang lain sehingga dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bekerja dan secara otomatis ekonominya pun pasti akan di bawah dibandingkan dengan orang lain. Sehingga dia tidak bisa bersaing dengan orang yang seumuran dengan dia. Gitu. Baik Ibu, jadi ternyata dampak stunting ke depannya ini selain pada individu ini akan menjadi beban negara ya Bu ya? Betul banget. Oke, kemudian peran Dinas Kesehatan itu sendiri bagaimana sih Bu dalam sejauh ini dalam upaya percepatan penurunan stunting? Ya. Selama ini kami sudah melakukan intervensi seperti pemberian tablet tambah darah. Ya, pemberian tambah darah khususnya kepada ibu hamil, kemudian juga kepada remaja putri. Kami juga melakukan promosi dan konseling menyusui terhadap ibu-ibu yang menyusui, dan juga pemberian makanan tambahan, ya, pemberian makanan tambahan bagi bayi dan anak balita. Oke, Bu. Untuk pada pemberian tablet tambah darah pada remaja putri ini mencakup apa saja Bu dan dimulai pada usia berapa? Untuk remaja putri pada saat ini kita sudah lakukan di tingkat SMP, itu sudah dilakukan rutin dalam beberapa jangka waktu yang sudah lalu, itu kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi sudah dilaksanakan bagi remaja putri, ada yang dilakukan satu minggu sekali setiap hari Jumat gitu. Jadi mereka minum secara bersama-sama di sekolah, minum bersama di sekolah. Jadi kalau misalnya takutnya kalau dibawa ke rumah nanti nggak diminum, tapi karena dia bersama-sama minum di sekolah, setiap satu minggu sekali mereka pasti minum di tempat. Ya.
Oke, baik. Kemudian Ibu, melihat dampak stunting ini yang sangat merugikan, lalu bagaimana sih strategi Dinas Kesehatan ini untuk mendeteksi secara dini kasus-kasus stunting di lapangan, Bu? Ya, terima kasih. Sementara ini, atau yang sudah kami lakukan, melakukan melalui posyandu. Jadi kita penjaringan melalui posyandu, anak-anak datang ke posyandu, kemudian juga dilakukan melalui operasi timbang. Operasi timbang itu adalah kita di mana mengukur berat badannya, tinggi badannya, dan sekaligus juga di situ agar semua bisa terjaring, maka melakukan kunjungan rumah. Jadi melalui kunjungan rumah, sehingga tidak ada anak-anak yang terlewatkan kalau melalui kunjungan rumah. Mungkin. Ini Bu, jadi ketika ada anak-anak yang tidak melakukan penimbangan di posyandu, kemudian dilakukan kunjungan rumah, ini siapa Bu yang melakukan kunjungan rumah? Ya baik, terima kasih. Yang melakukan kunjungan rumah ini adalah para petugas-petugas kesehatan kami yang ada di desa, seperti bidan desa, seperti perawat, dan juga ada kader desa, serta biasanya juga yang berperan ada ibu-ibu PKK di situ. BPKK desa juga sangat berperan untuk bersama-sama melaksanakan penjaringan melalui rumah-rumah. Baik, jadi untuk kunjungan rumah ini memang melibatkan semua kader ya Bu, bukan hanya kader posyandu tapi juga kader PKK ya Bu. Betul, jadi sebenarnya melibatkan semua yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan dasar yang ada melalui posyandu. Ya. Oke, kemudian ketika kita temukan anak stunting di lapangan Bu, bagaimana langkah penanganan selanjutnya? Kalau kita melakukan di lapangan ya, kita menemukan anak stunting, sama seperti halnya misalnya langkah pertama adalah kita tetap melaksanakan pemeriksaan, ya melaksanakan pemeriksaan. Setelah kita melaksanakan pemeriksaan itu ada dilaksanakan yang saya katakan tadi dari bidan desa, ada perawat desa, mungkin ada kader di situ. Nah, kalau itu nanti bermasalah, dalam artian dia akan dirujuk ke puskesmas. Di situ ada tim nanti yang di dalamnya itu ada dokter, kemudian ada bidan desa, ada bidannya, ada perawatnya, dan juga ada ahli gizinya. Ketika mereka sudah memberikan pemeriksaan, apakah ini nanti ditindaklanjuti dengan pengiriman atau dirujuk lagi ke rumah sakit, ke spesialis anak? Kemudian ada umpan balik dari spesialis anak, harus ngapain, harus diberi apa, itu akan dikembalikan kembali ke keluarganya atau ke rumahnya. Nanti setelah itu tetap didampingi oleh orang tuanya, didampingi oleh petugas kesehatannya, bahkan kadernya untuk tetap pemberian makanan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Baik Bu, nah kemudian ini menjadi PR kita semua Bu, bahwa kita harus menurunkan stunting sampai 14% pada tahun 2024. Nah iya. Bagaimana strategi Dinas Kesehatan Bu? Jadi strategi Dinas Kesehatan sampai dengan saat ini adalah kita bisa bekerja sama dengan semua sektor melalui SKPD-SKPD yang ada. Kemudian yang kedua adalah sampai saat ini kita ada bantuan dari CSR juga berupa makanan tambahan. Kemudian juga kita ada memang dianggarkan melalui APBD kita untuk itu. Nah, itu yang paling penting adalah memanfaatkan makanan lokal. Jadi memanfaatkan makanan lokal karena lebih mudah untuk didapatkan di tempat tersebut. Ya. Baik Bu, pembahasan kita ini sangat menarik Bu. Lalu kemudian di masyarakat ini kita sering apa ya Bu? Apakah kesalahan informasi atau seperti apa? Lalu ada anggapan bahwa anak yang pendek ini adalah anak stunting. Nah itu bagaimana Bu? Tidak semua anak pendek stunting ya. Jadi dalam artian bahwa banyak anak pendek itu cerdas loh. Jadi artinya cerdas. Jadi stunting itu kita jangan hanya melihat dia pendeknya. Tetapi bagaimana saya dari pertanyaan pertama tadi, perkembangan otaknya, perkembangan mentalnya, bahkan dengan perkembangan fisiknya. Jadi kalau pendek itu bisa jadi bukan karena dia stunting, tetapi bisa juga oleh karena faktor yang lain atau keturunan atau apa. Tapi tidak tentu stunting juga dia pendek. Ya seperti itu.
Berarti anak yang pendek ini belum tentu stunting ya Bu? Iya, belum tentu stunting. Kan dilihat dari juga gizinya seperti apa, perkembangan otaknya, kecerdasannya bagaimana juga kan harus dilihat. Jadi tidak mesti bahwa pendek itu stunting. Jadi paling tidak, banyak anak pendek tapi dia cerdas. Atau maksudnya, tapi ada juga yang pendek stunting ada. Jadi kita bisa melihat relatif aja. Misalnya ada juga karena dia pendek, berat badannya kurang, dia sering sakit, badannya kurus apa macam, bisa dikatakan stunting. Tapi tidak semua anak juga dikatakan pendek, tapi dia anaknya artinya bahwa lincah, apa aktif, kemudian dia cerdas, kemudian dia juga bisa berinteraksi dengan orang-orang, itu kan tidak stunting juga seperti itu. Jadi hanya karena faktor fisik, jadi seperti itu. Jadi bisa kita melihat dari keadaan fisiknya. Jadi bukan mesti harus pendek langsung stunting, tidak. Tapi kalau pendek tapi badannya bagus, otaknya pintar misalnya, kecerdasannya bagus, kan bisa itu. Oke. Anggih, baik. Jadi memang ternyata anak pendek ini belum tentu stunting karena kemudian harus melalui pemeriksaan ya Bu ya, sampai menentukan anak ini stunting. Nah, untuk para orang tua seharusnya tidak perlu takut ya Bu ya, kalau anaknya pendek bisa saja anaknya karena keturunan pendek ya Bu ya. Kemudian tetapi keturunannya pendek. Betul. Nah, baik. Pembahasan kita sangat menarik sekali nih Bu. Nah, kemudian saya ingin lanjut menanyakan bagaimana dengan dukungan anggaran dari daerah ataupun dari pusat untuk kegiatan percepatan penurunan stunting ini Bu? Ya, untuk dukungan anggaran dari APBD kita ada, khususnya di perubahan juga ada, kemudian dari APBN juga ada, dan juga CSR ada untuk anggaran dan masuknya juga ada di perubahan ini. Kira-kira untuk pemenuhan apa saja nih Bu, anggaran-anggaran dari APBN, kemudian dari APBD dan juga CSR ini? Kalau CSR mereka memberikan berupa langsung PMT-nya, kemudian kalau dari APBD-nya itu ada pengadaan alat stik, AB dan juga PMT. Terus kalau dari APBN itu adalah pengadaan antropometri, kemudian ada alat stik HB juga, kemudian pengadaan USG, serta penguatan kadar posyandu. Oke, baik. Nah, Ibu, kemudian apakah tadi saya tertarik pemberian PMT. Nah, apakah petugas gizi ini ada pelatihan untuk pemberian PMT-nya, Bu? Oh iya, ada. Jadi puskesmas itu ahli gizi khususnya itu sudah adakan pelatihan dari sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 ini. Sudah ada pelatihan sebanyak 16 orang ahli gizi yang dilaksanakan di Bapelkes Banjarbaru. Oke, nah saya kembali lagi ke belakang Bu. Tadi Ibu sampaikan bahwa anak yang stunting ini belum tentu pendek. Nah, kemudian bagaimana dengan anak pendek yang ditemukan di lapangan tapi kondisi kesehatannya bagus, status gizinya bagus, apakah tetap dapat intervensi Bu? Iya, tetap dapat intervensi. Artinya dia tetap kita intervensi agar perkembangan khususnya tinggi badannya juga bisa tinggi seperti layaknya anak-anak seumurnya dia. Kemudian juga tetap dipantau sampai ada benar-benar terlihat perkembangan tinggi badannya. Tetap dipantau dan intervensi. Enggi. Jadi ternyata bukan hanya yang stunting ya Bu ya yang diberi intervensi, bahkan yang berisiko yang masih terlihat pendek pun sudah diberi intervensi ya Bu. Iya, betul. Oke, kemudian terkait dengan anak stunting yang ditemukan di keluarga menengah ke atas. Nah, ini bagaimana Bu? Ternyata stunting ini bukan hanya dari kalangan keluarga yang kurang mampu begitu. Iya, betul. Jadi ada beberapa memang yang ditemukan khususnya ternyata stunting itu bukan hanya dari keluarga yang tidak mampu, tetapi juga stunting ditemukan pada keluarga yang mampu. Orang tuanya bekerja, ibu bapaknya bekerja. Permasalahannya adalah anaknya dititipkan sama pengasuh gitu, dititipkan sama pengasuh. Kemungkinan besar anak tersebut mungkin dia tidak suka makan atau tidak suka makanan-makanan yang disiapkan. Jadi artinya apa yang disajikan dalam artian makanan-makanan yang seharusnya tidak makan dimakan, karena dia kan yang penting anaknya kenyang gitu.
tapi tidak melihat apa yang boleh dimakan sesuai dengan gizinya. Nah, ini kadang-kadang yang memang kebanyakan anak-anak yang akhirnya dikatakan kurang gizi karena memang bukan kena orang tuanya, tetapi karena memang pola asuh, oleh karena pola asuh. Ya. Ternyata pola asuh ini memang sangat berperan dalam terjadinya stunting ya Bu ya, bukan hanya karena dari kekurangan gizi saja karena kondisi ekonomi keluarga, tapi juga pola asuh dari orang tua, apalagi yang orang tuanya bekerja seperti yang Ibu sebutkan tadi. Iya. Memang pola asuh sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi semua yang anak orang tua yang bekerja itu kan tidak bisa full untuk memperhatikan anaknya. Paling tidak dari pagi sampai sore, paling nanti kumpul malam. Kalau sudah malam kan anak-anak sudah tidur, sudah jadi tidak bisa lagi memberi makan seperti sementara anak makan itu kan dari pagi sampai dengan sore, pagi, siang, sore. Itu kan paling tidak 3 kali sehari anak itu makan. Nah, tetapi karena kita orang tua kita kurang memperhatikan karena faktor kita bekerja, ini yang juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Baik, nah selain dari tadi karena faktor ekonomi, tapi ternyata faktor pola asuh juga memiliki peran yang sangat penting. Apakah ada faktor lain Bu yang mempengaruhi terjadinya stunting pada anak? Karena sakit ya, karena faktor sakit juga. Ya sakit dalam artian anak-anak kan sering sakit, maka perkembangan fisiknya juga akan terpengaruh. Dia sering sakit karena dia juga, kalau anak sakit kan biasanya paling malas makan, artinya dia tidak suka makan. Ini kan juga sangat berpengaruh terjadi anak-anak stunting. Jadi setelah anak sakit ini ternyata sangat penting lagi untuk pemulihannya ya Bu ya? Betul, jadi harus tetap pemulihan diperhatikan. Gizinya juga harus diperhatikan agar anak-anak tersebut walaupun dia sakit tetapi nanti dia bisa pulih seperti sedia kala, agar tetap dipelihara, dijaga oleh ya khususnya orang tuanya yang menjaga. Jadi perhatian itu penting juga. Baik, nah ini kalau dari sisi kesehatan lingkungan Bu, bagaimana sih pengaruhnya kemudian sampai terjadi stunting ini? Apakah nanti ternyata airnya tidak bersih lalu menjadi pengaruh juga sampai terjadi stunting Bu? Oh iya, kalau masalah pengaruh terhadap air bersih, ya karena kalau misalnya air tersebut tidak memenuhi syarat untuk diminum anak-anak, anak-anak kan pasti akan diare. Kalau diare biasa lebih cepat anak-anak itu kurus gitu ya, berat badannya menjadi kurang, itu kalau diare, itu kalau pengaruh air, pastinya air seperti itu. Tetapi kalau kita ketahui bahwa kita di Kabupaten Tanah Bumbu ini khususnya kalau masalah air itu nanti biasanya dari PU yang lebih tahu, karena untuk sanitasi biasanya PU yang menangani. Nah, diskusi kita sangat menarik sekali hari ini Bu, sampai tidak terasa kita hampir 20 menit. Nah, terakhir nih Bu, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk menurunkan stunting di Tanah Bumbu ini Bu? Ya, baik, terima kasih. Pesan yang kami sampaikan yang pertama adalah mari para ibu-ibu khususnya untuk membawa bayi balitanya ke posyandu, dan khususnya bagi ibu-ibu hamil juga ke posyandu dan memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilan. Kemudian juga khusus untuk remaja putri untuk tetap aktif meminum tablet tambah darah dan melaksanakan aksi bergizi di sekolahnya, sehingga pertumbuhan dan masa depan anak-anak tetap sehat, tetap semangat dan bugar, sehingga menjadi anak-anak bangsa yang bisa kita harapkan di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas diskusinya yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih atas perkenan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu terkait dengan diskusi kita pada hari ini, yaitu peran Dinas Kesehatan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Nah, demikian adalah diskusi kita
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya Narlin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.